Jadi 40 hari dia sempat dengan takbir imam. Dah selepas 40 hari, syekh tu kata tak apa. Kamu dah lepas syarat, iaitu kamu boleh menikah dengan anak aku. Sebab kamu dapat 40 hari solat jemaah dengan takbir imam. Yang pertama lah, takbir mula-mula, takbir ihram, takbiratul ihram. Dan selepas itu, anak Tok Syekh tu, iaitu isteri dia lah, bagitahu kepada Tok Syekh tu, setelah beberapa bulan berlalu, bagitahu kepada Tok Syekh tu, yang mana Tok Syekh tu tanyalah. Dia kata suami dia cukup sayang dah nak tinggal jemaah. Padahal Tok Syekh tu tak tengok dah. Dia dah nikah dah pun. Sepatutnya tak payah dah solat jemaah. Dia kembali kepada panggil lama. Tapi dia kata dia sukar dah nak tinggal solat jemaah. Dia berasa sedih kalau dia terlambat sedikit sahaja. Masbuk kita kata. Dia rasa sedih. Dan sampai sekarang dia istiqomah solat jemaah tu tak tinggal-tinggal. Maknanya dia baru dapat mengecapi keikhlasan tu sekarang. Mengecapi kerana Allah, nikmat kerana Allah tu sekarang. Semasa tak kahwin dengan perempuan tu lagi, bukan kerana Allah, kerana perempuan. Jadi hasil daripada paksaan dia. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kena paksa dulu. Akhirnya barulah Allah Ta'ala tunjuk jalan. Baca Quran, paksa dulu baca Quran. Kalau nak baca Quran setiap pagi, setiap hari paksa dahulu. Nak khatam Quran 30 juzuk dalam masa 3 bulan, paksa juga dalam masa 3 bulan khatam Quran 30 juzuk. Ini disiplin yang kita buat pada diri kita. Ada buku amal kita. Okey, sehari berapa juzuk ataupun sehari berapa muka surat, ataupun kita buat lepas mayang berapa muka surat, 1 atau 2 atau 3. Sampailah kalau kita target 2 bulan untuk 30 juzuk, maka 2 bulan lah. Kalau kita target 3 bulan, maka 3 bulan lah. Begitu juga dengan amal soleh kita yang lain, seperti bersedekahnya. Lama-lama, selepas 40 hari, kita akan rasa rugi untuk meninggalkannya walaupun 1 hari. Tengok betul apa yang Nabi sebut, dicabut sifat kemunafikannya. Yang disebut, insyaAllah kalau kita try buat, kita akan merasai nikmat itu. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, ada orang merasai, dia ada 3 gulungan. Ada mereka yang merasai nikmat ibadah, amal soleh. Ada mereka yang merasai nikmat dosa. Dan golongan ketiga ni golongan yang rugi sekali lah. Yang kedua pun rugi juga lah. Yang pertama ni nikmat amal soleh yang macam menantu Tok Syekh tadi. Dia tinggal, dia masbuk ya, dia berasa sedih lah. Sehari lah tak baca Quran, berasa sedih lah. Tak sempat. Ini sebab apa? Sebab dia dah tenggelam dengan nikmat amal soleh. Nikmat berjuang pada jalan Allah. Nikmat menyahut segala seruan Allah, segala perintah Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah. Orang yang dapat nikmat macam ni, kira takwa lah. Dia ni memang tahap takwa lah ni. Tak boleh challenge lah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling VIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang lebih takwa mereka. Itu orang yang VIP. Tapi menurut kacamata manusia, orang VIP atau orang kenamaan ni lainlah sikit. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang kalau menurut kita, orang kenamaan ini orang yang berpangkat, orang yang ada kedudukan yang tinggi tengah masyarakat. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kenamaan, orang yang VIP ini ialah orang yang takwa. Antaranya yang disebut di dalam Al-Quran iaitu Habib An-Najjar dalam surah Yasin. Waja'alani minal mukramin, disebut surah Yasin. Allah jadikan aku dari kalangan orang-orang yang VIP. Sedangkan Habib An-Najjar ini kan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Orang kampung ya, rajulun tu. Habib An-Najjar, ulama sebut nama dia Habib ataupun Habib An-Najjar ataupun Sahibu Yasin. Dia orang kampung biasa. Orang kampung biasa, penenun kain ataupun tukang jahit ataupun pemahat bukit saja ataupun tukang sajalah waktu atas dunia, siapa pun tak pandang dia. Tapi bila dia mati, disebut waja'alani minal mukramin, Allah jadikan aku dari kalangan orang-orang yang VIP, orang yang mulia waktu dia mati. Jadi oleh kerana itu, semua kita kena rebut menjadi orang yang bertakwa ini. Baik, balik kepada tadi, golongan yang tenggelam asyik dengan amal soleh ini,
Dan yang keduanya ialah golongan yang asyik dengan dosa. Asyik dengan dosa. Apa dosa yang dia buat, dia buat all out. Kalau dia mabuk sampai pagi, besok dia sambung balik mabuk. Begitu juga kalau dia merompak, kalau dia mencuri, malam besok ada siri rompakan dan seterusnya. Minggu depan ada siri rompakan dan seterusnya. Dia tenggelamlah. Asyik dengan dosa dia. Maksiat, ahli maksiat. Dan yang ketiganya, hak dosa pun dia tak asyik, dia tak nikmat. Yang amal soleh pun dia tak berasa nikmat. Ni golongan ketiga. Golongan ketiga ni rugi. Golongan kedua pun rugi. Golongan ketiga ni lagi rugi. Amal ibadah pun tak rasa nikmat, dosa pun tak rasa nikmat. Seperti contohnya dia buat dosa, dia berkapal. Dia tak kahwin lagi. Bukan marah, dia berkapal. Waktu semayang nak habis dah, dia pun rasa tak sedar hati. Dia beritahu awet dia, nak pergi semayang sekejap. Singgah surah sekejap. Sambil duduk kereta berdua tu, singgah surah, singgah masjid, nak semayang. Waktu semayang, teringat perempuan. Waktu main perempuan, teringat semayang. Waktu semayang, teringat perempuan. Masa bila dapat nikmat, semayang pun teringat perempuan, tak ada nikmat semayang. Main perempuan pun tak ada nikmat. Teringat semayang, tak ada nikmat main perempuan. Ini golongan ketiga. Golongan ketiga pun rugi, golongan kedua pun rugi. Golongan yang untung adalah golongan yang pertama. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, seterusnya tadi saya sebut tentang dosa besar, dosa kecil. Sahabat-sahabat sekalian, dosa kecil boleh dihapuskan dengan kita lakukan amal soleh. Kan, macam kita turun, macam saya nak naik kakak AC ni, berapa banyak betih orang kita nampak. Tak boleh nak elok. Kadang-kadang tertengok dua kali. Kita main kat kampung, daripada kampung mari, tiba-tiba tengok air lain macam sini. Allah astaghfirullahalazim, inni sa'im, aku orang puasa. Bawa astaghfirullah balik. Itu dosa-dosa macam tu kan. Dosa-dosa ini boleh dihapuskan dengan amal soleh. Baca Quran, puasa, solat jemaah, ambil wudu, amal soleh. Itu dosa-dosa kecil boleh dihapuskan amal soleh dengan istighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim, sayyidul istighfar dan sebagainya. Okey, dalam penghapusan dosa-dosa ini, saudara, penghapusan dosa besar kah, dosa kecil kah, penghapusan dosa besar melalui taubat nasuha tadi, penghapusan dosa kecil melalui amal soleh, kena ingat, sepanjang itu dia akan lalui proses pembersihan. Proses pembersihan. Proses pembersihan ini iaitu proses pembersihan dosa. Tiba-tiba masuk hospital 20 hari. Tiba-tiba kereta accident. Tiba-tiba anak meninggal dunia. Tiba-tiba anak kena penyakit kronik. Tiba-tiba isteri sakit. Tiba-tiba harta ataupun kena rompak, duit hilang. Tiba-tiba beg duit kita hilang. Tiba-tiba itu semua proses pembersihan. Sebab tu bila kita ziarah orang sakit di hospital, Nabi aja kita sebut perkataan tahur insya-Allah. Insya-Allah Allah bersihkan kamu daripada segala dosa. Itu maksud dia, tahur insya-Allah. Itu perkataan yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi itu proses pembersihan ni biasanya ramai tak tahan ni. Ramai yang tak tahan, amal soleh tu boleh tahan lagi. Tapi proses pembersihan ni ramai tak tahan. Pembersihan pula biasanya apa yang disebut oleh Nabi SAW, al-jaza' min jinsil amal. Iaitu balasan akan datang sesuai dengan keadaan perbuatan seseorang itu. Contohnya dia pernah mengumpat, 20 tahun dia pernah mengumpat orang. Tiba-tiba dia bertaubat. Tengok-tengok selepas seminggu orang mengumpat dia balik. Kan? Itu antara dia kena balasan balik. Dan Allah nak tengok dia bertaubat sungguh ke tak. Tengok-tengok dia tak tahan dengan ujian itu, dia mula balik, start mengumpat balik. 20 tahun sampai orang panggil dia mak mengumpat. Mak, nama apa ni? Mak mengumpat. Apa mak usah apa? Sebab dia suka mengumpat. Tiba-tiba dia sampai orang simpan dalam nombor telefon. Naiklah nombor mak mengumpat. Ni ada benda dia nak membawang ni. Orang tahu dah. Tiba-tiba dia dah taubat kepada Allah SWT. Bila taubat dia tahu orang mengumpat dia pula selepas seminggu. Orang mengumpat dia pula. Maka dia telefon orang tu, hang kena ingat, jangan sampai aku mula balik mengumpat. Hang tengok, setan dah mula bisik balik.
supaya dia tak tahan dengan proses pembersihan. Dan saudara kena ingat, proses pembersihan ini Allah dah angkat darjat keimanan dia pula. Daripada seorang pendosa kepada seorang yang tinggi iman dia. Naik, 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 naik. Dia tahan dengan ujian, naik lagi. Tahan dengan ujian, naik lagi. Maka daripada seorang pendosa kepada seorang yang sangat tinggi imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, kita jangan kita hinalah orang yang banyak melakukan dosa ini. Barangkali nanti suatu hari nanti imannya lebih tinggi daripada kita. Dan sebab itulah kita jangan ungkitlah kisah silam dia. Sebab barangkali sekarang ini tahap keimanan lebih tinggi pada kita. Ini duk suka ungkit kisah silam dan sebagainya, menyebabkan apa nanti? Entah-entah iman dia lebih tinggi daripada kita, disebabkan proses penghapusan dosa itu dia berjaya menahan ujian demi ujian tersebut. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya sebut tentang dosa ni sebenarnya kesannya besar. Kalau dosa bertapak dalam hati, antaranya selain diseksa di alam barzah, semayang dia tak khusyuk, sentiasa terganggu, menyebabkan apa ibadah yang dilakukan terganggu. Bertapaknya dosa itu selain daripada hasutan syaitan itu sendiri. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi saya janji tadi nak habis 1:45 ataupun 1:50 kan. Jadi untuk maklumat saudara sekalian, bahawasanya saya mari daripada Pusat Pendidikan Islam Darul Taklim. Kita ada pondok warga emas, kita ada madrasah Darul Taklim menengah, dan kita ada pondok Kitab Turas. Pondok pengajian Kitab Turas ni iaitu kitab-kitab bahasa Arab rujukan daripada ulama-ulama yang muktabar, tafsirnya, hadisnya, dan diajar pun dalam bahasa Arab. Diajar dalam bahasa Arab, kita baru buka. Jadi kita perlulah sokongan daripada tuan-tuan. Kalau ada siapa yang nak belajar sana boleh, ataupun kalau kita tak mampu dah nak memahami ilmu agama, nak faqih. Tujuan kita nak melahirkan para ulama, nak melahirkan orang yang betul-betul faqih dalam ilmu ini. Jadi kalau kita dah, mungkin kita dah bekerja dan sebagainya, jadi kita supportlah institusi yang melahirkan para ulama ini. Kita bagi sokongan dengan sumbangan sebagainya. Dan kita buka sumbangan, tabung disediakan di belakang ataupun sejadah di hampa belakang. Dan juga kita buka istimewa juga tawaran wakaf sekaki persegi RM10 sahaja. Dalam tanah 9 ekor tu ada sebahagian belum terjual untuk diwakafkan. Jadi tuan-tuan belilah sekaki persegi hanya RM10, tuan-tuan belilah 10 ataupun 20 kaki persegi untuk niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak ataupun siapa-siapalah, untuk jariah mereka itu sendiri. Dan juga kita membantu juga fakir miskin, ibu tunggal, anak-anak yatim, termasuk bapa tunggal. Bapa tunggal ni biasanya kalau dia bagi pejabat tu, dia tak ada lain nak minta tolong. Minta tolong ejah ibu tunggal, tu je. Tapi kalau ibu tunggal, mari ialah minta beras dan sebagainya. Dan juga asnaf lah, kita sebut asnaf. Kita membantu gulungan ini. Semoga ada sedikit cahaya lah di samping bantuan yang kita berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan di samping itu kita terimalah wang fidyah ke tuan-tuan, wang syubhah ke ataupun apa-apalah kita terima untuk diagihkan kepada yang berhak. Dan tuan-tuan boleh juga untuk datang melawat ke tempat kami. Tempatnya Pusat Pendidikan Islam Darul Taklim di Selama Perak ataupun di sekitar Ijuk Batu Kurau lah, di dalam daerah Larut Batam dan Taiping. Larut Batam dan Selama dia panggil, di kawasan Taiping lah, di situ. Wallahu alam, kawasan Derian. Sekarang ni bukan musim Derian, musim Derian lepas gaya. Boleh pergi ke sana. Dan saya rasa sini pun ada orang daripada sana. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza astaghfiru azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.